Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Ini adalah tabung TV 21 in dan ini akan saya pecahkan, akan saya hancurkan. Tujuannya akan saya perlihatkan kondisi di dalamnya, apa saja yang ada di dalamnya, kenapa TV ini bisa menyala dan keluar gambarnya, dan gambarnya bisa berwarna. Ya, kita lihat di belakang, karena emang ini nanti saya pecahkan dari belakang. Dan perlu diketahui bahwa tabung ini vakum, di dalamnya tidak ada udara, tapi ini di dalamnya bolong pelompong, hanya beberapa rangkaian pendukung untuk bisa menyalakan tabung ini. Dan sebelum saya pecahkan tabung ini, sebelum saya hancurkan ini, sedikit akan saya sampaikan sistem kerjanya. Ya, langsung kita menuju ke ujungnya, ke ujung tabung. Ini mesin utamanya, mesin yang menghidupkan tabung. Ini rangkaian katoda namanya. Dan di luar ini ada titik-titik yang menuju ke soket mesin TV yang nanti mendapatkan tegangan dan sinyal dari mesin TV. Ini ada 9 kaki soket, tapi yang berfungsi sebenarnya hanya 7 kaki saja yang dapat tegangan maupun sinyal. Oke, saya lebih dekatkan lagi. Ini cara kerjanya. Ini dari mesin TV-nya. Ini hanya mengeluarkan sinyal, khususnya dari video ya, dari gambar, mengeluarkan sinyal yang diterima oleh rangkaian tabung ini atau rangkaian katoda ini. Sinyal dari video itu berwujud elektron ya, jadi tidak terlihat. Dan elektron itu nanti menuju ke rangkaian katoda ini. Setelah itu di katoda ini dipanaskan oleh heater. Setelah panas, elektron-elektron itu baru lepas atau dipaksa lepas sehingga menuju ke depan sana, menuju dinding tabung ya. Yang di dinding tabung sana sudah dipasangi fosfor sehingga menyala. Pertemuan antara fosfor dan elektron tadi bisa menyala. Lalu untuk warna ya, memang di rangkaian ini ada 3 warna yang dipasang ya, yaitu merah, hijau dan biru ya. Kita lihat di soketnya atau di kaki soket ini merah, ini hijau dan ini biru ya. 3 rangkaian inilah yang dipadukan, dari beberapa perpaduan akan menimbulkan ribuan warna. Salah satu contoh ya, warna red, blue, green kita padu jadi satu, itu warnanya akan menjadi white atau menjadi putih dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, untuk kaki lainnya ya, misalnya ini yang paling berpisah, ini adalah untuk fokus adalah yang kalau di dalam ini yang paling depan. Ini fungsinya untuk mengecilkan gambar, kecil tapi jelas. Selanjutnya ini screen untuk gelap terang. Ya, untuk posisi di dalamnya adalah yang ini, yang tengah. Ini untuk gelap terang gambar. Lalu atas bawah yang berwarna ini untuk ground. Kaki lain yang belum saya sebutkan adalah heater, yang di dalam sini adalah menyala, yang untuk pemanas tadi di awal yang sudah saya sebutkan itu adalah ini, berdampingan. Ini tegangannya 6 volt untuk menyalakan. Setelah menyala, setelah panas ya, elektron-elektron yang diterima oleh rangkaian ini baru dilepas ke depan sana. Ini saya lepaskan dulu. Yang terlepas ke depan elektron-elektron tadi yang dari mesin TV ini, maaf ini saya ulangi lagi karena berhubungan dengan yang di depan, sementara di depan belum saya sampaikan. Oke, di depan sana yang menuju dinding tabung ini, saya menuju ke depan dulu.
elektron menyentuh dinding sini, dinding di depan. Dari belakang ditembakkan, ditembakkan dan ditarik ya. Setelah ditembakkan ini namanya menjadi sinar elektron. Menyentuh dinding paling depan, ini baru menyala. Kenapa menyala? Di sini memang dipasangin fosfor. Nah, fosfor bersentuhan dengan elektron akan menyala. Hanya di depan sini yang menyala. Dan yang berwarna juga elektron fosfor di sini karena memang diberi warna tadi ya. Dan selain fosfor, faktor pendukung yang bisa menyala, ini di sini ada lempengan yang berlubang kecil-kecil. Lempengan itu mendapatkan tegangan tinggi yang menarik elektron. Tegangan tinggi yang di sini sumbernya di lubang atas, yang sumbernya dari playback. Ini tegangannya lebih dari 1000 volt, bahkan 2000 volt yang terpasang di atas ini ya. Kalau tersengat ini bisa terlempar sampai di Irak. Selanjutnya, untuk melebarkan ya, untuk memanjangkan atau memindahkan untuk menggeser gambar ini ada medan magnet yang mengerjakan. Di sini medan magnetnya yang ditimbulkan dari lilitan tadi yang sudah saya lepas ini fungsinya sebagai depleksi untuk mengatur pergerakan gambar, bukan warna ya, tapi gambarnya. Nah, ini misalnya kita geser ke kanan ikut ke kanan, kita geser kiri ikut ke kiri gambarnya karena medan magnet tadi. Ataupun misalnya kita tarik ke belakang, itu juga akan agak menyempit, ke depan semakin lebar. Itulah fungsi rangkaian yuk ini. Demikian singkat ceritanya. Oke, sekarang saatnya ini kita pecahkan untuk tabungnya dan kita lihat kondisi di dalamnya. Inilah mesin utamanya atau rangkaian katodanya. Kita lihat di dalamnya. Inilah rangkaiannya, agak ruwet gitu ya dilihat. Yang paling depan adalah rangkaian RGB tiga kaki. Nah, ini red, merah, green, blue yang posisi paling depan. Selanjutnya kita lihat ini di tengah, ini yang menyala, yang membakar adalah heater. Kakinya berdampingan ini posisi di tengah, yang membakar elektron sehingga ditembakkan ke depan ya. Lalu ini fokus, ini yang paling terpisah. Lalu ini gelap terang dan cerah, ini dua-duanya ini berkaitan. Sekarang kita lihat di dalam, itu yang saya maksud lempengan yang dapat tegangan tinggi yang berlubang kecil-kecil sebelum mengenai fosfor ya. Nah, ini mengatur warna, ini yang menyesuaikan warna. Ini mendapatkan tegangan dari playback ya, ini berhubungan dengan ini ya, tegangan tinggi
Ini masih susah dilepaskan ini. Ini masih menyatu kuat, harus dipukul lagi. Oke, ini fungsinya, ini menata warna, dan ini sangat peka terhadap magnet yang kuat. Kalau berdekatan dengan magnet, dia akan bergerak atau berubah bentuk sehingga kacau warnanya. Kalau kacau bisa disebut degosing. Lalu penyembuhnya ini ya, pakai kabel ini biasanya ya, untuk bengkel TV tahu. Oke, sekarang tak bongkarnya dulu semua. Inilah lempengan yang mengatur warna, yang mengikuti warna yang datang atau sinyal yang datang atau elektron yang datang. Inilah yang menyesuaikan. Dan ini yang kacau saat terkena magnet kuat. Ini berlubang-lubang kecilnya. Untuk yang putih-putih inilah yang dinamakan fosfor. Inilah yang menyala. Dan hanya ini yang menyala dan berwarna, bukan yang lain. Ini mudah diambil karena memang hanya ditempelkan saja. Ini kalau kita hilangkan, ini kacanya sudah menjadi bening lagi. Dan inilah yang bersentuhan dengan elektron-elektron yang ditembakkan dan menjadi gambar TV. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya.